Dengan mengendarai sepeda motor, ratusan warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur menggeruduk Mapolsek Jabung Senin 30 Agustus 2021. Warga menuntut aparat kepolisian menangkap pelaku pembunuhan terhadap Nur Jaya. Dikutip dari media online Radar 24, kedatangan warga ke Mapolsek untuk meminta kepolisian segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi pada 17 Mei 2021 silam. Warga mengancam apabila tidak segera mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut akan kembali datang dengan jumlah massa yang lebih besar. Warga mengaku kecewa sudah berkali-kali kelaporan ke pihak kepolisian namun tidak ada tindakan. Warga juga mengancam apabila aparat tidak bertindak maka warga sendiri yang akan bertindak dan menyerahkan mayat pelaku ke pihak kepolisian. Ketidakpuasan warga diawali bentrokan yang dipicu perebutan lahan garapan di Dusun 6 Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Mei 2021 pukul 11.30. Akibatnya satu warga bernama Nur Jaya tewas di lokasi dan tiga orang luka-luka. Kontributor Lantai News TV Jabung melaporkan. Malam ini kan mandan udah janji sama kami. Tapi kalau nyampe besok malam nggak digerbok, mungkin lebih dari ini kami akan datang besok aja.